Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini ada dua yang istimewa. Yang pertama, mulai pagi hari ini bacaan Al-Qur'annya akan langsung dibacakan oleh Ahlul Madinah, oleh penduduk kota Madinah langsung, yakni Syekh Muhammad. Beliau ini Masya Allah 12 bersaudara, 9 hafiz Qur'an. Jadi bacaan Qur'annya tentu saja barokahnya akan berbeda. Dan insya Allah saudara-saudara semua, mulai pagi ini Syekh Muhammad yang akan membacakan untuk Anda semua. Yang kedua, istimewa sekali pagi ini kita bicara tentang memberi makan. It'amut ta'am. Ada orang bertanya kepada saya, Ustazuna, saya pengen sekali punya pekerjaan. Kemudian saya bilang sama si jamaah ini, coba Anda 7 malam tahajud, 7 pagi duha, dan 7 siang memberi makan orang yang berbeda. Ada lagi yang bicara, Ustazuna, saya pengen sekali istri saya hamil. Baik, 7 malam Anda tahajud, 7 pagi Anda duha, 7 siang Anda kasih makan orang yang berbeda. Sebagian lagi bilang, saya punya utang, pengen selesai Ustaz, bagaimana caranya? Ya, dah, 7 malam tahajud, 7 pagi duha, 7 siang kasih makan orang yang berbeda. Wah, kok sama nih? Ya, pembahasannya nanti. Sekarang, mari kita sama-sama dengar lantunan ayat suci Al-Quran. Dan saya berharap mudah-mudahan saudara sudah dengan Al-Quranul Karim di tangan, di rumah masing-masing. Kita lanjutkan khataman Al-Quran yang dari ayat yang kemarin. Kita akan lanjutkan bersama Syekh Muhammad. Tafadhal. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Subhanallah pemirsa, merinding saya ketika mendengar saya Muhammad Saleh membacakan Al-Quran. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Syekh Muhammad ini adalah dari Madinah. Walaupun asalnya Yaman tapi mukim lahir besar di Madinah. Dan belasan tahun beliau menjadi imam buat orang tua dan saudara-saudaranya. Dan Masya Allah ayahnya beliau dikenal sebagai Abul A'immah, bapaknya para imam. Karena dari 12 bersaudara itu 9 anak-anaknya menjadi imam di masjid-masjid yang tersebar di sekitar Madinah, Jeddah dan Makkah. Masya Allah, kita dapat kehormatan setiap hari di ANTV. Saya yang senang nih, sudah semua bisa mengaji langsung dari Syekhul Madinah. Di mana kita tahu adalah Madinah kotanya Qur'an, kotanya Qur'an. Wa Madinah Rasul. Wa Madinah Rasul. Kita tahu ya apa lagu yang Ana Madinatul Ilm wa Aliyum Babuha. Ah itu Madinatul Ilmi, ya boleh juga itu Madinatul Rasul. Kita bilang bahwa Madinah adalah kotanya Rasul. Saya berdoa buat saudara-saudara semua yang belum sempat berangkat ke Tanah Suci, insya Allah mudah-mudahan rajinin setiap hari ikutin tuh wisata Tian TV ya. Setiap jam 5 pagi ada Syekh Muhammad. Dan insya Allah setiap memandang wajahnya Syekh Muhammad, setiap mendengarkan bacaan Qurannya Syekh Muhammad, saudara berselawat kepada Rasulullah, insya Allah saudara akan bisa masuk ke Masjidun Nabawi, sholat di Raudhah, dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan. Baik pemirsa, aduh pagi-pagi jadi anu ya. Saya kalau udah ngomong tanah suci tuh suka ingat saudara semua gitu. Saya pengen gitu ngedoain saudara semua. Kita doa dulu deh pemirsa, kita doa dulu pemirsa yang belum pernah berangkat ke Baitullah Al-Haram. Yuk kita berdoa. Aminkan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Ya Allah ya Rahman Rahim, pagi hari ini kami akan belajar tentang it'amut ta'am, tentang berbagi makanan. Ya Rob, jika ada hamba-hambamu yang mendengar, melihat, mengikuti tayangan ini,
kalau mau berbagi makanan di tanah airnya ini Indonesia. Mudah-mudahan ya Allah Engkau berikan kesempatan mereka semua satu demi satu berangkat ke Baitullah Al-Haram, lalu di sana ada yang membagi-bagikan makanan dari malaikat-malaikatmu ya Rabb. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain syarifain, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain syarifain, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain syarifain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak, walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, it'amut ta'am, berbagi makanan. Ada bu, ada. Mau berapa bu? Satu aja. Sarapan nenek ya. Buat saya. Nanti ya Pak.